Hah, mana semua penghuni kos di sini pada pulang kampung. Hah, ya udahlah, narik orderan aja. Tapi mana ada ya orderan di tengah malam kayak gini? Bentar aku cek dulu. Lah, cuma 6.000. Kagak mau. Dikit amat. Minimal 10.000 lah. Ya udah, naik dulu aja. Pasti nanti dapat orderan yang lebih mahal daripada itu. Tapi aku deg-degan banget sih. Ya udah, nggak apa-apa. Sambil nunggu sahur biar bisa sahur on the road. Tapi ini tengah malamnya ngeri banget. Perasaanku mulai nggak enak tau. Itu bensinku habis. Bentar aku lihat, wah ada orderan nih guys. Nah ini baru nih 10.000. Gimana sih ini mobil merah aneh lu? Hati-hati dong. Oke, kita isi bensin dulu karena bensinku habis. Gimana sih mbak, kalau naik motor hati-hati dong. Iya mas, iya maaf. Tadi siang gak tidur sih soalnya aku. Ya emang sih kalau tengah malam kayak gini narik gojek resikonya adalah ngantuk di tengah jalan. Tapi gak apa-apa, aku ingin mencari nafkah. Bentar aku isi bensin dulu ya. Udah ah, mau lanjut jemput nih customer. Tapi kok jauh amat ya nih orang. Dan dia ngapain ya malam-malam gini order gojek. Tapi gak apa-apa lah. Sekarang aku pengen coba jemput dia. Tapi kok ini jalannya gak asing ya. Ini kan arah hutan terlarang itu. Lah, iya. Dia kenapa ya di hutan terlarang? Jangan-jangan tuh dukun yang terkenal di kampung sini. Jangan-jangan dia minta tolong diantarin di kuburan. Kayaknya iya deh. Halo mas, masnya yang order gojek ini ya? Oh ya udah mas, cepet-cepet naik. Aneh banget ya tadi, mas ini diem aja. Halo mas, sesuai aplikasi ya mas. Mas. Iya mbak. Ih ngeri banget becil suaranya. Gila ya ini mas. Dia gak pernah minum setahun kali ya. Suaranya berat banget kayak gitu. Mbaknya tadi bilang apa ya? Enggak mas, maaf. Tadi cuma bercanda aja saya. Ya udah, masnya ini saya antar sesuai aplikasi. Terus loh, ini kan jalan arah kuburan angker itu, guys. Hah? Ya ampun. Yang benar aja, mas, di sini. Mas. Mas, udah sampai, mas. Masnya emang mau turun di kuburan. Mas. Masnya. Hah? Ngapain? Mas, di situ. Mas. Gede banget. Masnya hilang. Aku kabur dari sini, guys. Gila, emasnya hilang. Ya ampun, demi apapun itu bukan manusia apa tidak, itu cincin. Cincin komang apa tuyul hitam, ya ampun. Apa itu, astaga. Oh my god guys, aku gak sengaja menabrak seseorang ini. Hah?
Halo mas, mas. Ya ampun, ini gimana, aku harus kabur dari sini. Aku harus kabur. Aduh, ini gimana ya, pasti orang-orang tadi pada mengejarku. Tapi untungnya aku kabur. Bagaimana ini caranya? Aku harus pulang ke rumah. Astaga, aku takut banget. Kenapa sih tadi aku berbuat kesalahan seperti itu? Menabrak orang, terus aku berlari. Astaga, ini pasti aku bakal jadi buronan. Astaga, aku masih keingat hal-hal yang tadi. Bagaimana supaya pikiranku tidak diteror oleh seseorang yang kutabrak tadi? Tolong. Oh my god. Oh my god. Ah! Oh my god guys, perasaanku mulai gak enak. Aku tidur aja deh.